Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Joko Waskito, MSI, Kasatpol PP Kabupaten Ponorogo, menghimbau kepada seluruh masyarakat Ponorogo, ayo gempur rokok ilegal. Pahami rokok ilegal dengan ciri-ciri sebagai berikut. Satu, rokok dengan pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas, rokok polos atau tanpa cukai. Sebab pengedar atau penjual melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2027 tentang cukai. Laporkan peredaran rokok ilegal di kantor Satpol PP Kabupaten Ponorogo atau kantor Bea Cukai Madiun. Bersama kita berantas rokok ilegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.